Selamat sore pecinta sepak bola Indonesia di mana saja Anda berada. Kita kembali ke lapangan Stadion Haji Agus Saleh melanjutkan pertandingan Liga 1 Sopi Liga 1 2019. Parang tetap berpikir mencari kemenangan karena dengan sedikit banyak akan mempengaruhi posisi. Alsina, ada Muhammad, Fatul Ihsan, saudara-saudara. Mustafa Marola sudah memulihkan kick off-nya, menunjukkan pertandingan sudah dimulai. Inisiatif serangan ada di kaki para pemain Borneo FC. Bola bergulir datar saja, pelan langsung merangsek ke tengah anak-anak Borneo. Siapa yang dituju? Tidak ada orang, lebih mengarah kepada seorang Redi Oscario. Rebus pertahanan. Ini dia, kita lihat umpan tadi Deddy Akmono kepada Dani Kalmak. Kita lihat bagaimana Dani Kalmak menyambut umpan seorang Deddy Akmono, tapi sayang titiknya uang kosong yang ditinggalkan anak-anak Bukit Darum. Kita lihat pada kesempatan bagaimana sebuah upaya Afrizal mencari ruang kosong di upaya. Ini dia Rizal Umanelo, maksudnya arahkan bola ke tiang jauh. Nelo masih bola sendiri. Camping bola masuk kesempatan. Sebuah kesempatan lagi. Tiang. Selamat tiang. Bagaimana sebuah screaming tengah lapangan tadi. Jadi Arpono. Sorry, maksudnya. Ih, Duha Da Silva. Makasih tiang. Selamat gawangan Randy ya. Ini dia. Dani keluar dari kamar. Kosong kontrol bola. Ada orang lagi juga kesempatan di situ. Terblocking bolanya. Ini dia. Bagaimana Dani kamar khusus curi bola. Dia buka kontrol bola. Urak Atli. Geser ke kiri. Almas di situ. Depan pada Deddy Hartono. Sebuah kesempatan. Ada tendang langsung pada. Tadi kerjasama Deddy dengan Yu, tendang langsung. Arahnya sedikit saja. Sebuah upaya serang balik. Justru sebuah upaya terbuka. Masih menganggapnya penalti. Manelo. Jika Yoku harus menjaga areal. Nanti sisi kanannya ada. Ada terlihat wasit sudah menyingkat peluitnya. Conti sebuah kesempatan. Conti di blocking saudara-saudara. Randy Oscario menyelamatkan gawang Semen Padang dari kebobolan seorang Conti. Ini dia pergerakan Randy, sukses. Kita lihat Conti gagal mengeksekusi Borneo. Muhammad Ihsan ambil tendangan bebas ini. Siapa yang akan nyaris saja saudara-saudara. Siapa itu yang punya kepala? Conti ternyata. Conti. Tadi dia gagal umpan dari seorang Muhammad Ihsan. Ini dia, kita lihat detik-detiknya. Seorang Conti melakukan heading nyaris saja. Tipis saja di atas gawang Randy Oscario. Ini kita lihat bagaimana arah bolanya tadi sudah benar. Tapi masih sedikit pemain yang baru dimasukkan. Frederick Suruan. Umpan lambung jauh ke depan. Siapa dia? Dan berbualah. Gol untuk tim tamu. Siapa yang yang barusan mengeksekusi bola tadi? Kita lihat kepala siapa itu? Belum jelas. Masih kita nanti. Conti membayar lunas kesalahannya. Gol pertama untuk Borneo FC. Dijatuhkan pemain dengan nomor 9, Matias Conti. Apa itu tujuh? Nama Rifki tampaknya. Hanley bersiap-siap. Wih, sudah punya kawasnya. Dan gol! Saudara-saudara, selamat Semen Padang sementara. Ini dia.
Paderli akhirnya menyelamatkan tim tuan. Racing saja tadi Paderli tidak ingin power yang tidak keluar. Sementara Gen Duka bergerak ke kanan dalam arah kecil. Bahkannya agak kurang tepat kali. Umpan langsung ke depan jauh. Nah, dibuang saja kesempatan lagi. Nyaris saja upaya dan berakhir sudah pertandingan terakhir untuk tuan rumah Semen Padang FC di kandang. Apapun makanannya, siapapun kita, semua diterima apa adanya.